undai tuhe. Deh tuhe suruh ngaji mengaji, tuhe suruh tuduh aurat kena tudun, deh tuhe suruh semaya poso. Kama dia kita kalau tak tunai hak tu nama kita salah. Salah itulah janji akhirat Allah Taala akan nak seksa. Orang tinggal semaya tak poso, orang buka aurat dan sebagainya. Baik dah. Kama dia Allah Taala pilih dapat boleh kita bersama dalam mengaji ni, sama itulah kita sama ucap alhamdulillah. Nak kata berapa ramai lagi masa peluai tu hai, tak mati lagi tapi tak leh nak buat amal dengan Allah Taala. Tu dia juga wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, wa ma khalaqakum wa ma ta'da. Wa ma ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu dan buat teh kita. Hak baik pun dia juga, hak jahat pun dia juga. Cuma hak jahat tu kita nak bagi bahasa dengan Tuhan tak jomel lah. Kena dia mau mabuk, kau kan Tuhan kan nak nak walah anu. Kena bercuri, nak walah anu Tuhan kan nak. Tak leh kita nak bagi bahasa lagu tu tak ada adab dengan Allah Taala. Dia sebut atas benda jahat, benda tak molek, kita kena tak tah diri kita, nafsu kita setek. Hak molek baru kita tak hidayah pada Allah Taala. Padahal hak tak jomel pun Tuhan juga. Tapi jahat adab kita dah gitu tah Allah Taala. Ganah nafsu kita setelah hendak jadi benda jahat. Hak molek tu Allah Taala. Tiba boleh semaya, boleh puasa, boleh. Dan tu dia aurat boleh mari ngaji sepo pagi ni, ingat daripada hidayah pertunjuk dia serta pula dia wi taufik satu kuat teh boleh kita bersama cetak di dalam majlis ilmu. Sebab itulah sama kita ucap alhamdulillah. Sebab kelimah alhamdulillah ni duklah serga tak habis. Bedi dia. Masuklah syurga belaka dah fak kita duk gunakan nikmat-nikmat tu dalam syurga duk makan minum tempat duk ya dalam syurga fak kita duk ucap wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ku sudah hai orang duk dalam syurga tu duk ucap tu hai terima kasih tak sudah-sudah takwa ni sekat dunia ya bila mati pak pada lek jatuh kubur tak ada semayan dah dia tak ada kena patah lari tak ada dah. Nanti kerah tu hai bakik dah. Ada patah lari mabuk judi pun tak kena. Tak dia dah. Semaya poso ngaji tu dah erat tak ada kena dah. Tu dia panggil takwa sekat tu bik nyawa. Ya apa tak ada dah lah. Ikhlas lagu tu. Sobar pun lagu tu juga. Zahid beci pada dunia pun lagu tu juga. Tapi suku ni duduklah serga tak habis. Tak dunia ni tak ada kena kecek dah. Boleh main ngaji alhamdulillah. Boleh makan alhamdulillah. Boleh bangun tidur dengan selamat alhamdulillah. Turun mutu dengan selamat kereta alhamdulillah. Dukkan lagu tu ya kerana kita ni Allah Taala wi molek wi tak molek dia wi molek alhamdulillah. Tu nak ayat kata kelima syukur ni dalam syurga tak habis lagi. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ni kita main ngaji bab semayer pula. Minggu baru ni bab usuluddin. Gile-gile gitulah. Semayer pun ya kena cara seumur juga. Sebab gapo cikgu muka duk buat seumur. Lagi Zuhur kita buat. Kalau orang rajin dua dah hari ni tu. Isra' so. Duha. Dua dah. Bagi orang istiqamah lah. Lepas duha ni, dia boleh bayar harga seni lagi. Mudah rezeki lagi. Dan lagi ada pintu dalam syurga nama babu duha. Tiga. Untuk duha saja duk jadi. Pas maya dua rakaat boleh bayar segala seni. Dan hak kita ada 300 lebih seni kita tu. Di dalam tubuh badan kita. Dengan amal les mai sunat duha dua rakaat boleh bayar harga seni duk minta sedekah. Pas dengar duha ni pula Nabi berjanji mudah rezeki. Jadi tak payah orang cari rezeki dengan amal les mai sunat duha. Pas sunat duha ni pula dah ya ada dalam syurga nama pitu babu duha. Cedek kok orang semaya sunat duha sungguh-sungguh. Orang tak mai sunat duha tak ada lah lepitu ni ni. Tu kelebihan orang panggil sunat duha deh. Sunat Isra' tu kali kita sudah semaya subuh kita duk zikir. Lepas tu naik matahari semaya dua raka'at. Siapa tulis nama kita? Kata balahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Lepas pada orang munafik, lepas pada neraka. Tu bukan dia berat belah. Kalau itu mudah ya amalnya. Tapi nak boleh buat tu dia tu tak tolong. Dia duduk di tu yang tolong. Tolong tu orang panggil taufik. Sambil hati kena widuk dia lah. Kita tak ada orang yang tak ada tenaga nak boleh buat. Habis tu kita mari saling bab semaya pula hari ni. Main ngaji semaya hari ni kita ngaji bab Rabbil Firli. Baru ni selesai cara bab sujud. Rabbil Firli ni orang panggil masuk dia dah sunat haid. Sunat hak janguk lah.
Sebut kata janguk tak ada siapa dia tak si. Baju nak hak janguk, kereta nak hak janguk, cicing nak hak janguk, orang tino pun nak hak janguk. Kada orang nak huduh, tak ada arah dia huduh ya bagi temui. Janguk sisi kita dah. Semua tu nak kau janguk belako, tak si kau huduh. Pas maya tu ya ada hak janguk dia, itu sunat haid. Oh, sunat perhiasan untuk janguk orang panggil. Ada perukum tu tak sah dia, tak sah lah tu tu. Pak abaat tu seorang panggil masalah bukan janguk tu cedera ada. Tak buat sunat abaat cedera. Kalau orang agak tangan ada sebelah. Mata kecai sebutih, jalan tinggi rendah. Tu cedera orang panggil. Ha dah, kamar dia tak silah benda tu. Rupa semaya pun kalau boleh tengok lagu tu dah. Ha sabit itulah rukun 13 kita bila boleh sokmolah kita semaya. Ya tamonia, yang keduanya takbir, yang ketiganya diri betul, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima rokok serta tamak ninah, yang kena iktidal serta tamak ninah, yang tujuh sujud dua kali serta tamak ninah, yang kelapanya pula duduk antara dua sujud serta tamak ninah, yang sembilannya duduk bagi tahiyat akhir, yang sepuluh membaca tahiyat akhir, sebelah selawat Nabi la tahiyat akhir, 12 salih yang tamu, 13 tartik. Padahal rukun 13 tu bahaya bagi pula. Rukun kauli ada 5. Takbir, Fatihah, dan baca tahiyat akhir, selawat Nabi la tahiyat akhir, salih yang tamu. Pas 5-5 ni, ya hatta kepada sifat samuk. Ya bahasa kita kena dengar, cikgu. Dan tak dengar, tak sah. Sambil orang pergi rukun kauli, takluk sifat samuk. Yang bahasa dengar. Kalau kita baca, tak dengar kau diri, tak sah. 5. Pas rukun pekli buat teh ada ni. Diri betul. Rokok 2. Iktidar 3. Sujud 2 kali 4. Duk antar sujud 5. Duk bagi tahiyat akhir ni. Ni ni tak luk pada sifat basar. Ia nampak tengok. Ha, buat teh kita rokok sujud tu. Ha, ia tak luk pada sifat basar tu. Pas ada lagi orang panggil rukun kolbi. Hak basar tak ke hati. Ada 2. Iaitu niat dengan tartik. Pas dua-dua ni ya takluk sifat ilmu. Ya bahasa kita tahu. Ha, kita buat cara tertentu, ha, hati juga tahu. Kita niat saja kusmaya padu zuhur asah, hati juga. Sabit dua ni ya takluk sifat ilmu. Ha, bahasa hati cara tu. Cukup 13. Ya bagi tubik 3. Kauli, pekli, kolbi. Pas tu ngaji pulak sunnah abad adalah apa? Ya tamu diri bagi kunung. Ya kedua diri baca kunung. Ya tiganya selawat Nabi dalam kunung. Yang keempat, baca selawat data'a dan di atas sahabat Nabi di dalam kunu. Empat. Empat duduk bagi tahiyat awal. 5. Diri baca tahiyat awal. Ni. Lagi pula selawat Nabi dalam tahiyat awal. 7. So lagi selawat data'a dalam tahiyat awal. Alam tahiyat akhir. Cukup 8. 8 sunnah abad 13 rukun. Hak tinggal lagi tu hai oh bi selalu dah. Ha, tu wismaya usapas itu lah. Lain kacau win apok lagu tu. Nak-nak urai lah makcik dia dah. Kak ayah dia, kak nung baik lah. Maksud dia. Awi kita semaya, boleh bila prah. Wati kita semaya pun nampak. Lama kita belajar makna ya gapa pula. Haa, dah. Hari ni kita main ngaji. Tetengah sunat hai'oh. Baca Rabbi Firli. Ya atas ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud. Antara dua sujud, sujud yang pertama. Pas nak sujud yang kedua, tengah tu orang panggil antara dua sujud. Itu rukun juga tu. Ha, rukun masuk di dalam buat teh. Pas ia duduk antara sujud, ia masuk dalam rukun pendek. Rukun pendek, ia ada dua lesmaya. Iktidar dengan duduk antara dua sujud. Ha, bila kita panjang dengan sengaja, batal. Kalau kita panjang dengan lupa, kena sujud sawi. Ha, tepat rukun hak pendek. Nah, iktidar tepat sami Allahu liman hamidah diri betul tu. Tu iktidar. Lepas tu duduk antara dua sujud, lepas sujud yang pertama, kita nak mari sujud yang kedua tu orang panggil rukun hak buat teh situ. Lepas tu celah tu tu, celah kita nak sujud yang kedua, ada sunat haid qasa situ tepat baca Robbing Fairly. Ha dah, baik. Lalu tu yang katanya duduk ansar, apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap Rabbighfirli warhamni waruzukni wajburni warfa'ni wahdi wa'afini wahdini wa'afini wa'fu'anni.
Pak limon ni lapar lah semuanya. Dah. Lalu tu sini tu kita nak beringat lah. Kalau segi baca jangan duduk cepat sangat. Ada cepat ke? Punuh lah segi makna tu. Namun kita napah rabbik firli warhamni wajibulni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Punuh habis segala makna ya dalam semayat. Tak batas semayat tapi lucu pahala sunnah haid. Oh. Baca wibuti sosok. Rabbik firli warhamni wajiburni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Oh, akhirnya ada tasdik tu. Kalau kita tahu wa'afu'ani, tak ada tasdik. Puno setusa. Ya, wa'fu anni wi ada tasdik. Dengung dia tu. Ha tu dia panggil lapar dia dah. Kalau takdir kita pergi baca Rabbil Firli wa du tahle. He tu he apung dosa bagi. Tak ada masuk kuahlah. Sebab ia tak ada. Ni banyak benarlah baca lagu ni ni. Dah lebih-lebih lagi kita duduk dengar anak-anak mengudah ni kena beringatlah. Hak tak dengar tak ada arahlah. Dia ada beringat muka lain pula. Dek eh, beringat dengan burung lah, tak boleh makan, tak boleh kuat, kebuk-kebuk, suara tak molek. Tapi dia pun sarung ni molek. Bisa tak ada tu, saya kena pergi beli naro. Ha-ha, tu dia beringat cara burung. Dek eh, dia mau beringat cara dia, dia mau hamlan nego ni ke tanah ni, tanah dah baja, daun makan di gini-gini, kena ubat. Dia mau beringat cara tu. Enggak nak tahan lama cara dia mau. Kita kita tak ada tanah dia, tak ada mahir burung ni, kena beringat cara semaya pula. Sebab apa nak makan lama, ha? Ni tak subah milah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan wal ha akhirat ni lebih baik lagi terhelamu Tuhan kata. Tapi sayangnya orang lagi pilih bal tuksirunal hayatad dunya. Ambil dunia utama wa hidup pe dia pilih mek hon ni. Tak ada mek hok benda baik hok terhelamu dak. Ha dak gi ambil benda hok terhes betah. Benda tak lama benda punah dunia danaah yang keji ya hilal ya lenyap. Habis tu yang kata sendiri ni. Nah, tak ada orang yang kata dak bal tuksirunal hayatad dunya. Bal bukamu utama ambil dunia mu buat hidup pe hari-hari. Ha seolah dengan dunia ni wasa kekal dengan hang ni dak. Habis duk tak ada, tak ada, tak ada semua tu. Semaya jemaah pun tak ada, kalau semaya wirid pun tak ada, zikir 300 pagi petang pun tak ada, nak buka Quran pun tak ada, nak tanda kelengah hari senar pun tak ada. Ha tak ada tu sebab ia ambil gegol dunia. Tak depan, we masa ke dunia. Padahal tu yang kata wal akhiratu khairu wa abqa wal ha akhirat ni hak lebih baik hak terhelamu. Lama setara mana tak bunuh pas bila-bila dah. Tu dia panggil akhirat hari yang tak ada ada, hari yang su hari akhir yang tak ada ada ganti ngasih malam. Tak ada dah. Ha tapi tak ada arah lah. Manusia ni gi pilih ambil dunia wa anak benar, akhirat anak tiri. Seolah tu kecek lagu tu. Nah, hak ni suhufi Ibrahim wa Musa. Pernah sebut dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Dan umat-umat zaman itu pun ambil dunia utama wa anak benada. Ha, tu nak ayat tu Tuhan dewi celah ke dunia, so kita khabar kata akhirat ni hak kekal, hak tahan lama. Ha, dah, baik. Ha, lepas tu baca molatlah dia, Rabbil firli warhamni wajiburni, bukan wajubu. Anda baca wajubu pun ada. Itu nak berau. Itu suwi. Wajubu. Wajiburni. Ada wajiburni. Lepas tu tu wahdini. Wajiburni. Dah. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'anni. Awi ada tasdik. Pahaya kena wi ada semua. Alik belakang tu. Kalau kita tahu warhamni. Itu wi ada ya. Kalau warhamni. Ya tak ada. Wirrahma' olehmu tu hai. Akan tak masuk juga. Saya juga tu ni betul ke doa tapi tak masuk kita. Wa'afini dan mu'afiyah olehmu he tu he akan daku. Tapi kata tak ia belakang akan saja ya. Waruzukni wirizki olehmu tu he akan. Kalau ni tak ia tak ada oleh belakang. Kalau ada ia batubik akan daku. Ha, tu pun ingatlah dah. Kalau tengoklah esok pun dah. Cepat-cepat pun kena kira. Takwi ada ya alik belakang. Kalau orang ngaji kat dah, orang panggil ya mutakallim tu. Ha, dah klik pada kita pun can ni lah. Habis itu. Lepas tu Rabbi Firli ni makna gapo. Kita duk baca seumur dah dalam semaya. Berapa kali? 4 kali. 4 rakaat. 2 rakaat subuh tadi kita kata 2. Pagi seling dengan sunat katik.
Nah, sunat fajar tu jangan tinggal. Kalau kita tinggal ni terimi kita qada tak apa. Sudah semaya subuh wirid gapo? Allah tapi kena royak demo lah kawin nak qada sunat fajar ni. Tak ada maya hak sana. Tatak royak ni betereno datuk ni kau mengaji acak kau semaya boleh paham sepah subuh. Keliru demo lah pula. Lah ngaji baru mano pas subuh boleh semaya ni. Kata tatak royak keliru demo. Royaklah. Kadang-kadang tengok kita maya pun nak kodoh sunat pajar subuh pun tak maya sana. Allahu Akbar saja pun semaya sunat subuh dua rakaat. Kodoh kerana Allah Ta'ala. Pada waktu tahring tu lepas subuh tu. Tapi tak apa sebab kodoh. Saya Nabi pernah kodoh. Ya Allah tak semaya ke tengah riwayat. Tak saya kena rakaat. Rakaatani salatul fajri. Dua rakaat semaya sunat pajar. Khairun minan dunia wa maafiha. Lebih mahal pada dunia dan barang dalam dunia. Dunia ni sebutin apa barang dalam dunia. Apa barang dalam dunia tak ada belakang lah. Dekat dengan duit, dengan kakah mah, dengan benatel, lembu, kambing, kubah, dengan pahang kayu, dokong dia. Duk lah tu belakang dalam bumi tu. Mahal semaya tu lagi, hak dua rakaat. Bah pada kalau kata ugamu suruh kodoh pun. Nah, sebab apa? Saya. Dah kita pergi pak tengok dia mulut semaya subuh dah. Sudah subuh wiri. Kita semaya sunat qada. Qada sunat subuh. Sunat pajar tak apa. Boleh buat dua tu. Saja aku semaya sunat pajar kerana Allah Ta'ala. Tak buat dua rakaat pun tak apa. Tu maha dia lebih paha dunia dan bagai dalam dunia lagi. Dia tak ada dah. Raja semaya jumu'ah. Jumu'ah subuh. Raja semaya sunat. Sunat subuh. Duduk di subuh belakang. Kau kita duduk tidur. Tak apa hujir basah. Tengok. Allah nak boleh kau bangun mari tu gak semaya cara semaya rakaat subuh sunat fajar. Hak subuh ni pun metak gayung dah. Kan mana ni setengah dah. Nak hujan tu sedak tidur atik dah. Apa nak orang baru bini baru-baru tu kalau tak ada anak dah. Kau sedak dah. Duk panggung kada anak tu anak dah teriak nak makan nasi. Kena sungguh deh. Tu baiklah. Tu nikmat tu hebui. Lepas tu makna dia lagu Rabbi Fili. Mana maknanya ampunkan daku he Tuhan dah he Tuhanku ampunlah akan daku dan akan kesalahanku. Ha tu kita minta Tuhan ampun dosa kita dan ampun kesalahan kita. Ya buku minta ampun ni pada ya kena minta semua. Tengok lepas maya beh minta lagi. Pada-pada tak ada kena minta dah lepas maya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan ni assalamualaikum warahmatullahi kiri. Nah, tawakal tu ala al-hayy allazi la yamut alhamdulillahillazi lam yattakhid. Kau ni so banyak tak ingat ke ni? Kau muda kau tak ingat nah tera-tera pojibuk dia ada lah. Ada yang tanya orang lain. Alhamdulillahillazi lam yattakhid. Alih dah ready. Ada dah. Tambah lah ni mau tahu wirid ni mau tak ni yung. Duk buah bidu'ah oh, jari-jari. Bakal tak belajar. Kau dah wirid semua pun jadi tak minat. Duk kacau balah mana hadis. Tak ada. Ada apa-apa. No lah. Jadi sudah semaya salahkan sakit nyanda di tie buah. Ha tu ada hadis pula dah. Buah tak leko sejik tak sejik. Tapi kalau baca wirid tak ada hadis Nabi tak ada buah. Bos sudah salahkan ni kita ada kelik nyanda tie buah. Boleh tengok je sama tarung matahari naik. Ha tu ada hadis pula dah. Deh. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakun syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Tu dia panggil setengah daripada baca lepas daripada kita wisalekannya saleki. Dia tanya oh, tak ada hadis habla tak ada hadis ya ayat Quran do. Tiap ayat Quran kita baca satu arah 10 kebajikan. Pas tengah-tengah ulama ada kata lagu ni lebih apa lebih molek pada dunia lagi tu. Hala tu hewi situ pula tu. Bal pada situ baru dah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim tiga kali hak utuk kita pas utuk ramai-ramai. Lagu mana utuk kita? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hak utuk kita. Hak utuk ramai-ramai. Astaghfirullahalazim 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 li bagiku wali walidaya dua ibu bapa wali masyayikhina tok guru wali ashabil huquqi alayya dosa hak sakut ngati imej kecuk merah dosa hak sakut ngati imej tanak dosa hak sakut ngabai kerinak semak soca ning
dosa hak sakut dengan poji buk dia dengan hawai jual roti. Ha, dengan posu dia, dengan kanah dia, dengan cakap ayah dia, dengan kanung. Hak tu kita tak boleh tahu. Dosa hak sakut lah kubur nak mati dah. Duk dia tu belakang tu wali ashabil huquqi alayya. Dosa aku dah sakut dengan demo duk telekat atas aku ni. Minta juga. Apa dah hak kita, hak tok guru, hak ibu bapa, hak kita sakut dengan demo sultan dunia ni. Lepas tu hak lama lima wali jami'il muslimin wal muslimah. Dosa minta apa pula segala orang Islam tinu ada jatuh tu eh. Lepas tu wal mukminin wal mukminat lama ni dosa segala orang hak beriman dengan mu tinu ada jatuh. Lepas tu lama tujuh dah dosa pulaknya al mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Dosa segala orang hak hidup. Dalam dunia hak tak mati lagi ni. Termasuk buat kita pula. Lepas tu wal amwat dan dosa segala orang mati dalam kubur. Lapar semua behi. Ha, pas tak labo kok mano leng. Bila lapar kara ni pas aku minta ni tu hai bukan aku tekan mung, bukan aku paksa, aku minta bi rahmatika ya arhamar rahim dengan kasih belahmu, dengan rahmatmu, dengan kesayanganmu. Sebab mu ni ya arhamar rahimin kasih segala yang kasih. Kata mekku bini ku kasih mu lebih lagi tu hai. Tak ada apa-apa. Ha, tu nama doa gapo kerian ni? Ha, buka kokok. Mu ingat dah dah. Ingat boleh semak soco. Ha, tu dia tak ingat. Tak boleh semak. Benar tu test demo pula berkali ni. Mak saja jadilah benar week demo. Ha, tu nak goyak dah. Kalau tu hell talk dah ke. Tetap kita boleh. Kita. Kenapa pucat dah ni? Tak lawa gu berkali. Bermasuk legon ni nak semak soco. Kenapa pucat ngak? Nah, kali itu tak jadi berkali ni. Kenapa pucat ngak dah? Ah, jalan teh nak pucat tak lawak gu. Dah hati nak royak kata tu. Bo lepas pada tu, bakpo boleh istighfar banyak sangat tu. Ini nak royak takut kita ada salah dalam semaya. Tak kosok gapo, lebih kurang dok ingat kamu go lain tu esok ingat go ni kita ingat go lain. Dah tu esok kosok kita tak kosok. Kita buat gi ada nak tunjuk demo sikit banyak dulu pas main mikir semula. Sabe tu gi istighfar tu. Pada-pada tak istighfar dah lepas semaya. Tapi lepas maya takutnya ada lagi duduk berdosa dengan Allah Ta'ala. Ha, sambil lepas maya selalu ucap istighfar. Sah tak sah. Lepas lepas maya berapa dah. Pak minta ampun. Tengok tempat Robin Finley ni. Minta ampun. Ha, nak beri nampak kata Robin Finley. Tuhan, aku minta ampun dosa bagiku. Ha, tak ada apa lah. Dah. Ha, tu dia panggil Robin Finley. Sambil kena dipanggil sikit ya tu. Robin Finley. Ha, tu maktabi'in ya. Kalau ngaji tajwid, gapo eh maktabi'in ya bakery. Ha, mak tak biar kalau ngaji tajwid ke apa dah? Leng. Mak apa tu? Eh, dia mau ni tajwid tak ngaji ya apa ni? Pak dah, hey. Tak tahu. Hmm, jadi mak tak biar ya ni kita baca tabiat kena beradu dengan ya. Tu tabiat ya. Kalau kita tak Rabbi Firli tu wadu di lam. Bukan wadu di ya. Ya wadu di ya, ya kena itu biar ya. Rabbi Firli. Ha, tu berpada ya. Tu tabi'at beradu dengan ia. Kalau mak tabi alih, tabi'at kita beraca kena beradu dengan alih. Mim marqadina bau haza. Pada mu banyak baca Yasin, mim marqadina haza. Tu beli dia. Jadi beradu tahnung tu tak ada beradu talih. Hak tu nak jadi talih halo kita baca Quran tu cikgu sebab tak kena dengan tajwid. Ha, tengok dah kita baca Yasin tu. Wa nufiqa fi suri fa apa nama ni nah wa nufiqa fi suri fatatur amwal ta ya dengar mim apa nama ni qalu ya wailana man ba'sana mim marqadina haza kalau mim marqadina haza tu anu tahnung alif lagi tak mano asabik mak tabi alif tabi'a kita baca beradu dengan alif mim marqadina bau haza ya seketahlah Yasin tu kan ikut mana-mana pun bila kiata biar alif alif belakang nama mak tabi'in alif ha innahu kana tawwaba kalau innahu kana tawwaba tu ada tahbo alif nak hidup mana. Ha, tu mak tak alih. Kalau mak tak baik waw, tabi'at kita baca beradu dengan waw. We ada waw oleh belakang satu alih, dua harokat. Pak mak tak baik ini juga boleh panggil soal lagi mak gapa bakery?
Pergi ngaji lah hari Ahad. Kita ngaji tajwid sah situ. Nak buat sini pun boleh. Buat dah pegang puasa lagi panggil. Ha? Ah, pandai boleh semak saja lah. Semak asli boleh panggil sah lagi dah. Ah, tu dia panggil dua nama dia. Baiklah. Ah, tu dia antara. Lepas tu, warhamni tu gapo we. Dan kasihani olehmu akan hamba yang khati'ah. Khati'ah ni hamba yang dosa. Dah, moga kita ke ada orang panggil warhamni ni, minta-minta tu kan. We kasih saya kita. We rahmati kepada kita. Kita ni perlu kepada Allah Ta'ala. Tiap segi kita duduk dalam kukurang ni, maka minta Tuhan tambahlah wui kepada rahmati kepada kita kekal saya. Sayangi pada dia. Tambah-tambah lagi, hamba kita ni pula duduk dalam khati'ah, duduk dalam dosa semua, dalam salah semua. Pah celak mata tu dosa. Siapa tidur bau beradu setah, celak pah dosa. Nak lari dengan dosa tak boleh dah. Udah demakian Tuhan muka siap belah lah kaku, lebih lagi aku ni masuk oleh orang khati'ah, duduk dalam dosa. Mu tengok aku kukurangnya gapo, hak anakku tak jeruh tu eh. Rahmatilah kepada anakku ya Allah. Mu tengok bini ku teruk ya Allah, dak pakai kain kelubu halus lagi ya Allah. Tukin-tukin tak pakai ya Allah, dak pakai baju ketat hak adik situ ya Allah. Tahu tu 1440 ni dah ya Allah. Supo juga dengan 1445 tak ada ubah bini ku ya Allah. Orang degi sejik tak segi ya Allah. Mu rahmatilah kepada ya ya Allah. Kesian belahlah kepada ya Allah. Ha, tu kita minta rahmat. Ya Allah, dia kahwin ku tahun ni teruk. Ya tak buah sihat buk, ya Allah. Teruklah tahun lalu boleh gak kat dengan 40 ribu, ya Allah. Tahun ni tak boleh buah langsung, ya Allah. Rahmatilah kepada kebun ku, ya Allah. Sayangilah kepada ya, kepada aku sebabkan kebun ni jadi buah. Dapat rezeki bagiku, ya Allah. Ha, rahmatilah kepada kebun ku, ya Allah. Ayo masuk sumu. Ya Allah, mu tengok jiran berat ni, jiran ada tepi tangga rumah. Tak nak pian nak kecek dengan aku sore habuk, ya Allah. Aku tak ada salah apa, ya Allah. Dia buat balas dengan aku, ya Allah. Dia buat murih dengan aku, ya Allah. Rahmatilah muwi kepada dia, kesiangnya kepada dia. Wi boleh dia saing bersama dengan aku juga, ya Allah. Masuk, rahmat ini luah, baik. Gapo saja benda kita keperluan, kita minta, ya Allah. Tambah lagi, kita duduk dalam khati'ah, kita duduk dalam dosa. Hatu warhamni. Hak kita duk minta oleh Rabbi Fidli tu. Makna dia luah sangat orang panggil. Ha, lama tiga. Dan lagi pula kata dia lagi. Dan apa nama? Warzukni. Ha, wi rezeki olehmu akan daku. Dan sebut kata minta rezeki saat ni tu. Minta rezeki hak halal. Rezeki hak halal. Rezeki hak baik. Rezeki yang berkat. Jangan semata-mata minta lipah ke ni rezeki semata, jangan. Supaya minta umur panjang juga. Ya Allah, minta lah panjang umurku, jangan mati lagi lah. Jangan dia minta kat tu saja. Ya kena minta lagi, ya Allah, mu panjang umurku, hidup dalam kebaikan. Ah, umur panjang siapa 100 bukan dia, beheng. Orang duduk boleh jemaah, orang duduk boleh mengaji, orang duduk zikir, orang duduk gapo, kita dah. Kau duduk menakir. Umur 100 sungguh tak ada tuli, tak mata molek. Tapi kau baik tak sih. Ah, kau ni tak sih juga panjir benar. Panjir tak ada duduk lebih baik ke. Nabi pun ya raya. Khairunna sebaik-baik manusia. Mantola umurhu wahasuna amalhu. Mereka ya umur panjir tapi ya janguk amal leria. Semaya pocome, kroe lagi, zikir. Semua janguk. Ah, dah tu dia panggil amalan amalan umur panjang nak hidup dalam amalan amalan hak janguk. Lah ni kita dok janguk gemoh, janguk pagar, janguk pula kasut, janguk pula kebun, janguk bunga pun ada agak guting nak nak minggu. Ha, bunga kat tepi gemoh tu. Okey, janguklah moga lain tapi amalan tu gak Rabbi pilih wahai majburi warzuqni fan wa afu anni. Allahu subhanallahi. Tu janguk lagu tu. Tak ada nak janguk amal dia cikgu. Duk bunyi lagu tu ya. Pak atah ya tumbarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa alai bani sun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhan. Gih lagi mana ngangguk burung. Hal palahu eh. Ayah bayi lahu. Gua tunggu rumah dah. Tes napak itu ya. Ha, nak pergi janguk ke mana tu, bergaduh dengan anggur burung tu. Ha, maaf lah, fak burung pakai bekai, fak burung ni, fak burung lain. Ha, tu duk bergaduh, nak pergi makan puluk pun baca ayat tu, gaduh. Nak pergi matang pun waktu juga, tes nafas juga, subhan Nabi. Bunyi gitu je. Rabbi fili wahai majibun wa zul, wa Allahu Akbar, subhan Nabi. Gih, mana? Gaduh nak pergi matang.
Ni orang panggil tak ada jangok. Sabit tu cara minta panjang umur pun nak widuk dalam kebajikan. Pasal ni waruzuk ni wi rezeki olehmu Tuhan akan daku ni yakni rezeki hak halal. Hak bersih, hak cuci molek, hak haram sama nak buat gapo. Weh moga kita ada akhirat. Dekat, apa tu rezeki wi banyak wi boleh aku ni bantu orang susah pada aku lagi. Dan wi boleh dekah jariah untuk aku nak makan lepas pada mati. Hak penting lagi tu hai rezeki banyak kat aku boleh aku jijak tek tanah Mekah di Madinah. Dah, sebab apa bekas kaki tangih Nabi Muhammad tu hak lebih dalam makhluk, hak mu wi setinggi-tinggi pangkat tandak dah Muhammad. Pasti tak ada mari nara ya tak ada weh. Bakok ya tak mari Nabi Muhammad di Malaysia, Indo, Jakarta ya tak mari di Turki. Ya tiga utih negeri tu ya. Palestin, Madinah, patu Mekah. Tu tempat Nabi duduknya. Pak kalau kita tak pergi situ tak leh lah tempat kaki tangan Nabi pergi mari tu. Terpaksalah kita kena pergi Deknum, pergi Deknum kena guna duit. Umrah ni tak ada 70 ribu, tidak 65, kada jauh sikit. Haji 205 bawah, tidak 207, 208. Pak kata ada duit pitih nak pergi lagu mana walau segar apa keri pun. Makan lalu tidurnya dera tu Tuhan siap, sehat. Jalan pun amir tak ada puak Covid boleh pergi dah, tapi duk tala di duit. Halal itu aku minta warzuqni wi rezeki olehmu akan daku rezeki yang halal. Lebih pada tu lagi aku boleh sampai pergi ke Mekah, jijak tanah haram di Mekah. Satu ibadat situ semaya 2 rakaat lebih baik pada semaya 100,000 rakaat pada sejek gubi, pada sejek nara, sejek Kuala Lumpur. Tu nak royak dekah sekok. Dah, maknanya lebih baik daripada kita sedekah daripada tempat lainnya 100,000 kok. Arti kita dekah sekok pada dekah 100,000. Pandai ambil mana? Baca subhanallah sebutin menepati supaya kita baca 100,000 kali di rumah kita. La ilaha illallah sekali menepati supaya kita baca 100,000 kali. Pakna 2 kali tak 400,000 kali. Kok nilah kalau orang ada duit tak pergi Mekah pergi mati duk rabbana rabbana absarna wa sami'na farji'na hatta lasmula kepada dunia. Sebab apa? Kami nak mansolihan, kami nak gidah Mekah. Kami nak gidah wa umrah. Hak 2-3 tahun lepas tu, boleh 3 juta dia, tapi kami buat bayar kereta 2 uti. Pas sudah rumah, nanti nak pergi semula, tak ada gajah dia. Bila cing, 4-5 rai. Tak ada gajah. Hak mari dia cumburi ni, tak ada, apa? Tak ada ribut 2 minit. Tak ingat dalam klik. Tapi orang siya lah. 2 minit, hak boleh cing sekebung. Kau tepi rumah dia. Ni hijau ayat Allah Ta'ala. Dia nak tarik dengan sebetar tu lah, nak wi pun dengan sebetar tu lah. Tengok tak suka-suka. Kok benda star tu baik lemarin 40 pound lebih tak ada gajah. Ada ribu pound tu tak ada gajah gerak dum gerak dum gerak dum. Ha, pas kita nak duduk lagu mana hati radhi tu billah. Puas hati dah aku dengan Allah. Ha, puas hati aku bertuhan dengan Allah. Dia juga kan nak pergi gajah, tapi takut tak duduk situ. Dah, ha tu ujian Allah Taala tu orang siap mari dicunburi. Ha, dia lepas buah dah. 2 minit. Habis tu ribu-ribu kena baca doa, tak baca apa kali? Duk tak tahu waktu lah. Allahumma ja'alha, Allahumma ja'alha. Surat widah. Baca apa Farouk? Kau ni tokek waktu bik surat ni. Papapah, ya ping, papapah, ping, ping. Atas belakang Malaysia pun dia lah. Tapi tokek tak nak ingat tu, sayang dia baju hijau tu. Gena je? Atau ram. Allahumma ja'alha rahmatan. Wala taj'alha azaban. Banyak tu ya. Tuhan menjadikan ribu angin menjadi rahmat. Jadi kekasih sayangmu rahmat daripada angin tadi. Wala taj'alha azaban. Dan jangan jadilah angin sebagai azab. Ni fok dalam dengar dalam tulis ambil tak. Buat ribut baca. Baca lalu dah. Berangin tu selalu. Allahumma ja'alha rahmatan. Wala taj'alha azaban. Tuhan jadikan angin ribut sebagai rahmat. Janganlah jadi angin dari ribut sebagai azab. Tu azab dah tu. Mahir 2 minit habis putih kebong. Pabung-pabung cabut pun habis. Ha, dan nak ayat atanya tu doa diajar oleh agama kita. Hujah Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujah yang turun we jadi munafa'. We ada boleh guna air tu. Ada juga air jenis tak hujah mari tengok kepada tebah baru ni dah. Habul cing banyak mana rugi. Ha, kita minta we ada nafa' tu hujah tak lebat. Hujah tak lebat suku pula. Allahumma hawalaina wala alaina. Tu hujah albak rugu hak tu pula. Ah, lepas tu ribut hak sana kilat. Dah, guru subhanallazi yusabbihu radu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Hak tu kilat. Guru. Guru.
hilap jari-jari. Pelakar pula. Pelakar baik mana lain? Dia hujan tak ingat pelakar, kau jauh. Ya tu ya kelas 10 dengan kelas 1 tu dah lemak tu. Kena kat ayah ya kan? Hak kilat tu perai-perai. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Dah wa afina min qabla zalika. Tak silah Tuhan aku minta kepada mu afiat lah. Dah tak silah aku mati dengan sebab merka kilatmu. Tak silah, tak silah. Ha tu kau kilat dah. 45 negara tu kakah tak langit. Sahabat kita tak ingat weh. Apa boleh main? Oh, kalau kakak mak tabak, lapis karo masuk dalam roti kita ingat. Ha, apa boleh main? Ha, apa-apa? Nak ayak tu kita duduk paduk. Kalau paduk ni, ingat apa tu? Lapis karo mak abak tau. Nak boleh makan sedap tu. Telur lagi, daging lagi. Dekat, ha, bawai lagi, cecah-cecah iri buh dalam tu. Oh, dah. Pahma jering lagi buh dalam tu. Tujuh lapis karo ingat habis. Ha, tapi hak ni lima karo atas langit, sahabat tak ingat. Tak tahu kau buih orang lain pun supa juga. Dah, hati baik. Tu mana warzukni deh? Kita ingat oleh hati kita bila kita baca warzukni lepas maya, kita ingat minta rezeki Tuhan. Rezeki hak halal, hak bersih, hak re banyak tak salah. Atau lagi kita sikit. Dah, sikit pun tak sih banyak tak nak kecek. Nak buat apa hak re kerana kita ada akhirat. Kullalah min nabata min sutin panaru aulabihi. Tiap daging yang tumbuh dengan duit hak re beheng, neraka yang patut layak dengan dia. Ha ni ingat molek. Nego-nego pun mata kelo tengok molek rosu. Dok ke duk jual-jual apa barang buruk jangan duk jual. Tak pandai kita gelabo dengan lagu tu. Ha ikan sekilo 12 ekor selaya 3 ekor buah pecah perut. Pecah perut pecah tubuh nak akhir kena terpahai. Tak ingat moleknya ge seli belak-belak kecek belak-belak seli belak-belak buruk belak-belak kecek belak-belak. Ya tak tak ambil. 3 ekor masuk hak buruk. Ya sebenarnya apa mutipu dah Allah. Mutipu dirimu sendiri tu. Wahuwa yufadi'uhum. Mutipu dirimu tu yang kata. Bukan tipu dah Allah. Itu ingat orang jual nak kalau labab dah. Buhak buruk. Buhak masai. Buhak tak pakai benda. Ingat ya ada akhirat. Duit tu tak comel. Supaya hidup nego mahal-mahal tu boleh banyak mana pun tak padai. Tak padai. Dah ingat. Habis tu yang kata innama yaquluna fi butulihim nara wa sayaslawna saira. Tu Al-Quran pula dah. Hanya sonyo orang makan duit haram ni makan api neraka. Walau nampak nak makan beras, walau nak naik kereta, walau datang rumah, walau makan timu makan dia, tapi kalau beli duit haram, mu makan api neraka tu. Innama yaquluna fi butulihim nara. Dalam perut mu tu api duk nyala, makan api. Ha tu hak kecek wala kita bukan makan api lagi tapi kecek kata makan api sabak orang okay, panggil dengan duit haram sana. Wa sayaslawna sa'ira bila mati sesok mu akan masuk neraka yang nama sa'id api bernyala lum lum. Pak pedah apa kita duk menego duk gapo duk menipu. Ha deh duk curi duk gi menego duit tak molek gapo tu. Ya ada akhirat sampai kita minta sini warzuqni wirzuqi oleh mu akan dakui banyak hak halal hak bersih. Pas niat tiga perkara. Untuk nak batu pakai miskin, untuk nak buat pahala sejik tarikah jariah nak pakai pas pada mati, hak lebih lagi, nak we boleh gunakan duit tu, boleh akad aku, boleh kerja umrah, lebih-lebih lagi, haji di Makkatul Mukarramah. Ha, kalau tu hai rezeki, tak situ lah mas. Apa nama ni? Ha, with metamak, we duduk situ. Habis situ dah. Pas laginya, dan jabarkan do'ehku ni. Ha, tu mana wajibur ni. Minta we tu hajabah olehmu akan daku jabah ke apa? Hak kita duk kurek. Tak kurek kena gak le semaya. Aku semaya fardu zuhur pak rakaat Allah Ta'ala. Lepas tu hati gi selalu dah. Lucut selalu dah bahan gi situ, gi sini. Lepas tagil palho tagi nak gi makan puluk, klik makan puluk, nak gi mana pulak. Ha, gi jumpa dengan dia tu. Ha, pak klik ada nak tidur sikit. Ratanya pakak gi. Ha, kamar dia gue pakai duk dalam doa lah. Kita awak aman ni. Bila duduk dalam doa kita buat amal, kita minta we tu hai tapung, we tu hai jabah. Mana tempat kurang dalam amalan kita? Kurang tentu dah. Dah ke? Ha, nak we jadi kosong 4 rakaat tak boleh jadi. Bukan takut tak ada kosong dulu. 4 orang dia tak ada kosong lah semaya. Dah, tu hai tak we pahala. Semaya tak kena kodo, tapi pahala tak ada sebab kita tak ada kosong. Ha, di sinilah kita minta Allah Ta'ala. Nah, video tu jabar tepe tapung dalam kukurangi amat ibadatku dalam semaya ni. Haa, cedera cari mana temu mana. Nah, tapi dengan wajiburni. Haa, tinggal mulai kita baca wajiburni tu yalah lah. Jangan wajubur sudah. Wajiburni jubur lah tu. Tu tuak berok nak pagi tadi.
Ni wajibur ni mati di bo. Wajibur ni. Ni tu panjang sikit sebab nak witubik aku tu. Kalau wajibur ni wadutah nun, jabar olehmu akan. Tak tubik ku juga. Ha, nak panjang sikit ni tu dia panggil maktabi'in. Ya kalau ngaji tajwid, satu alih dua harokat. Dan lagi pulaknya, dan tunjuk olehmu akan daku. Tunjuk saat itu akan jalan yang sebenar. Ya jalan ya ada sebenar, jalan tak sebenar. Tambah lagi kita hidup dalam dunia ni dia banyak jalan. Jalan kita perak anak bini, jalan kita menego, jalan kita buat amal ibadah. Banyaklah jalan-jalan yang kita hidup dalam dunia. Tapi kita minta Tuhan tunjuk jalan yang sebenar. Kalau perak anak bini pun we kena atas jalan redamu. Kalau menego pun we duduk atas jalan redamu. Nah, apa kita kalau kita pergi duduk atas jalan hak kita redo boleh semaya be poso dah comel, ha we duduk mengekalilah kita lagu tu sampai mati. Nah, supalah ihdinas siratal mustaqim supa ngak ni. Wahdini. Kalau kunu duk mula-mula lalu pada kari. Geti hak ni so geti tu bek tiga be. Tengok lek kunu. Allahumma hadini fi man hadait. Ya juga. Dan lek Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ya lah juga. Dia lek rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Ha, tiga tu supa belaka. Maka minta Tuhan we tunjuk jalan yang betul. Jalan yang sebenar. Jalan yang engkau redha, jalan yang engkau telah beri kepada nabi-nabi siddiqin syuhada solihin. Aku kiring aku Tuhan sore, we tunjuk jalan we supa dan morning lah. Ha, tak kedai dia tunjuk we kita molek dah, duk boleh ngaji semaya cukup lapo siap dah. Tunjuk we bekekal le sampai aku matilah. Jangan takut kerak jalan. Ha, tu maksud orang panggil tunjukilah olehmu akan aku akan jalan yang sebenar. Ha, dalam mahdini Allahumma hdini fi man hadaita. Hai Tuhan tunjuk olehmu akan daku fi man tawallaita serta mereka yang engkau telah tunjuk mari jaya dah. Nabi-nabi siddiqin syuhada juga solihin. Pak golongnya ni hak Tuhan tunjuk orang yang telah jaya dah. Aku kiring aku Tuhan sore we tunjuk supaya pak golongnya ni atau Allahumma hdini. Dalam kunung hak kita duk baca lah. Hak demo tak saya baca. Ikut demo lah tu eh. Ada pula demo tak saya baca. Ya hak tak baca kunut duk royak dua mazhab. Imam Hanafi dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dua ni hak tak baca ni. Nah, apa tu Imam Malik pun baca. Imam Syafi'i pun baca. Amik hadis. Hatta faraqa dunia. Nabi baca kunut subuh ni. Hingga dia becek dengan dunia. Hak tu hak kita duk bawa. Tak kena seluma apa dah. Hak demo tak saya demo pergi hadis lain pula. Nah, tapi tak apalah demo tafsir demo mazhab Imam Hanafi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya tafsir tak apa dia kata kawan ni tak kena. Ha, tepat mungkin semalam Mekah tu Imam Mekah lagi tak ada baca kunut. Patut Imam Mekah tak baca kunut. Muka mazhab Imam Hanafi dia. Kita Imam Syafi'i tapi dia jaga Rabbana walakal hamd. Duk dia. Ya kerawi kita Imam Syafi'i ni baca kunut. Nak baca panjang tak ingat be dia kena wah pandak. Bukan tak ingat takut tak ada lagi dalam sujud. Bila kita gedel dalam sujud orang panggil tak orang panggil makruh dahlah. Ah makruh kita baca gedel tak imej dalam sujud kita baru sudah kunu makruh. Ni dalam lebih fikli tu orang panggil makruh lagi tapi bila gedel dalam sujud yang kedua ah tu haram lah. Semaya sah tapi haram. Asab itu nawi ingat kunu anak tu. La sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Amu balik ya baca. Pai tak rokok ya duk dia. Ya duk dia tu kalau kita ingat kunut pandak, Allahumma ighfirli ya karim ya rahim. Nah, wasallallahu ya ghafur bu tiga ya. Besar tak apa dah. Allahumma ighfirli ya karim ya rahim ya ghafur wa sallallahu sanama dan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia cekaklah sujud. Kalau dia ada sujud utama harus tak ada apa lagi. Tapi banyak tak ada bawa, tak ingat. Mekah paling lama tak ingat. Duk dia. Ha, yalah Mekah tu nak besar dua perkara. Datuk Imam baca solat sujud lama. Jangan kita duduk sajalah. Subhana rabbiya a'la wa bihamdi sipai tiga kali kita melayan makmum atuk Imam. Tapi di Mekah telah jadi terbaik dia. Ya lama. Lama tu kita kena nyawa. Pen, jangan duduk nyawa lah. Bubuh doa gapo bubuh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam pun tak apa. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya tak naik lagi. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
tak naik lagi. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tak sewi perih bae. Le rokok so ya lama. Ah tapi tahiyat awal tu tak lama dah. Ha tu kena ingatlah kena tibak mapik masbuklah dah. Banyaklah deh. Demo dak kacau pun habis tahiyat. Dia kadang-kadang assalamu alaina wa ala ibadillah isal ya naik dah. Taimin naik dah. Pak kita dak gadah asyhadu asyhadu alla. Cepat. Punuh baca sudah kacau cepat lagi. Su Allahumma salli ala sayyidina. Kita naik puah. Naik puah masa kita naik ngate imin nak turun rokok semula, dek dak Fatihah pertengah hang celah tu. Jangan cek Fatihah kita. Jangan cek Fatihah tu imin. Kalau tak kedede, tak imin rokok lagi. Kita kena orang masbuk, orang mafik. Ma'ah tiga rukun panjang-panjang. Kalau tak kedede, kita naik. Sudah baca tahiyat awal. Tak imin sana naik dia baca. Tak imin naik. Baca tadi dah. Kita naik. Sebentar je kita dah iyakan nak budu, tak imin rokok. Kita pun rokok turut. Sebab kita masbuk. Ni dok dia kacau berhabis. Dia baca pak idina suratah mustaqim suratah Allah. Nak hamak tak imin. Boleh hamak. Hamak burung tu bedah. Engkau kita baru naik. Pak we pilih so lagi kalau tu imannya cepat tahiyat awal. Kita kata ikut maya mana-mana pun. We pilih bagimu. Mu nak tahiyat teruk tu imannya selalu tak apa. Belah mu tinggal wa asyhadu an Allahumma salli ala apa. Tu imannya tanggung dah. Mu nak baca pun habis pun boleh. Tapi bila mu naik mu tengok mu mafik kau masbuk. Bukan pergi Mekah ni dia cara bahaji karak merah. Dah maya pun dia kena cara juga. Banyak cara lagi hak tak lupa. Hai tak bismillah kadang-kadang dia jaga bismillah kau kita. Ada banyak kakah lagi. Duk mai sujud rokok sujud mafik mabuk tak kena ke tak ada apa-apa dahlah. Tanah suci tapi sembahyang tak kena ya kita. Apa tu kita belajar berat-berat kita tak hari. Mana mafik mana masbuk tak tahu kau tak dengar mana fik mana buk tak tahu ya tu. Dah kena rasuk buk gi mata aku boleh tu cahaya hitam. Tu rasuk buk. Dah. Mafik tu apa nama kalau taufik tu nama orang aku biasa dengar taufik. Bukan taufik ni muafik. Kita kena dengar tu. Ni apa boleh main? Di Mekah tu kena. Ya kena nak. Hak email siapa ing lah. Email lain kita tak tahu. Ada ke tak mafik masbuk. Dah. Atau habis itu so. Dan lagi pula. Dan afiat akan daku. Afiat ni minta uwi selamat jauh pada balam tako lah. Tengok pada orang kubur yang ada ke afiat tak. Betul anda bakery? Loh. Orang kubur uwi semua dah doa tu. Assalamualaikum ya darakal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikuna panas'alullahu lana walakumul afiyata. Kita minta Tuhan wi selamat lah. Panas'alu kalau aku minta pohon akan dikau ya Allah. Aku dan orang dole kubur ni wi selamat al-afiyata akan selamat daripada bala-bala dan azab-azab dalam kubur. Kita ni tak boleh panggil azab lagi atas dunia. Dia panggil bala. Sakit tak ada mana pun bala tu hai atas dunia. Oleh kubur bau kecil azab. Dan akhirat tengok doa. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah aku minta. Dan jaga selamatlah aku ni bala-bala dunia. Dan azab-azab akhirat. Jadi azab dunia orang tak kecil. Tamada tu hai witaro ni. Sakit. Apa, gata, apa, sekok, sebok. Hak akhirat ni hak sungguh tak boleh nak banding. Sebab Nabi kata neraka ni ribu-ribu warna. Maksud kata ribu-ribu warna ni ribu-ribu rasa. Pas rasa azab atas dunia kerine kalau tujuh kali habis dah cikgu. Rata, panah, sebok, sekok, pedih, pedah. Gapo lagi? Kamu sakit lagi. Oh tak nak oyak weh panah lagi, sekok lagi. Dah sakit lagi, sooh lagi. Tak ada lah. Nak oyak tak boleh habis tujuh ni kalau tu ya. Pak akhirat neraka beribu-ribu warna, beribu-ribu azab. Rasalah kalau pasal lagu ni gini. Cukup beribu-ribu warna. Habis tu dia panggil neraka tu adalah akhirat dikatakan azab. Dunia ni uji demi sakit taman duduk dengan tangga bala ujian tu eh ya. Sebab dunia ni ad-dunya darul balak. Dunia tempat ujian. Ad-dunya darul amak. Dunia ni tempat wa'amak. Boleh sobat dalam ujian tu hai. Dah kita duduk dalam amalan Allah Ta'ala. Ni kena lah. Tapi learning dunia tu kita buat kerja. Buat bekalan nak makan belum pada mati. Kau tu duduk tak ada tu. Tak ada lah ngagau tu, tak ada lah ngagau ni. Natijah tu baik. Duduk buat persiapan untuk nak makan belum pada mati. Kau tak ada tu. Ya sebenarnya dunia ni bekalan nak makan lepas pada mati. Dah kita tak kena situ.
tak ada, tak ada, tak ada. Pukul tak ada semua-semua. Haa, kenapa kita tak ada ambil gegar duk benda hak akhirat duk depan duk, ambil dunia benda tak depan. Lalu tu kita duk pukul tak ada, tak ada, tak ada. Haa, dah tu dia antaranya. Hatta minta juga tu, hei, we jadi afiat. Mana? Warafak ni tu, warafak ni. Haa, lepas nama ni, wa'afini, wa'afini. Dan mu'afiat olehmu akan laku. Mana we minta we selamat daripada bala-bala takar dunia. Tambah lagi, dah azab-azab yang di akhirat pun minta lagi lah. Itu masuk dalam wa'afini. Ada ke orang nama afini, afini. Itu malak lah tu. Afiat olehmu akan daku. Pas lagi pula yang dam ma'akan. Dan ma'akan daripada aku. Terus wa'fu'anni. Haa dah wa'fu'anni. Bila kita bila jok di apun dosa wir rahmat. Jabah olehmu wir rezeki. Dan minta afiat selamat. Akhir sekali, wa'fu'anni. Itu kena wilamu sikit, ia ada sabdu. Klik tengok dalam surat-surat. Kita pergi betul Rabi Fikli itu. Yang kata, wa'fu'anni lalulah, we bezo sikit. Wa'fu'anni. Anni itu kena panjang semua, ia ada ya tu. Sebab dia kata saat inilah, mak tabi'i ya, tabi'at baca, kena beradu dengan ya. Lepas kali kita kata, wa'fu'anni, itu beradu di atas nung, orang panggil lagu tu. Ah dah. Lepas tu balik pada bahasa kita lagu mana weh? Dan maafkan olehmu. Dan maafkan daripada aku. Maaf situ dia panggil minta witi apa yatuk lah. Kita ada salah dengan dia ni. Nak lari talpah. Dah, hari-hari itu duk glomok dengan benda derakon dengan dia lah. Lepas tiba-tiba kita minta dengan dia, wi maaflah kepada kita dalam kesalahan kita tu. Atu wa'fu anni. Ah dah saat ni wa'afini minta maaf ya. Bahawa afi ni ada kot oleh kunuk pun. Doktor mana? Allahumma ahdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma atait. Wa kini syarrama qadait. Wa kini syarrama qadait. Dan bekas tu. Allahumma ahdini fi man hadait. Wa afini. Duk mulut wala marwa. Wa afini fi man afait. Dan mu'afiat olehmu. Dah wa'afini fi man afai serta mereka yang engkau telah mari afiat mari jaga wi maaf kepada ya dah. Ha siapa dia? Fuad bara nabi nun lah. Ha ada juga lekun ya lekun dengan Rabi Fili ni nak serupa ya. Makna dia. Dah kata wa barik li fi ma ataid dan wi berkat olehmu bagiku ni. Gapo? Rezeki yang engkau telah bagi bagiku. Walau banyak pun tak berkat ni apa? Duit penuh penah kita atau nasi penuh penah, beras penuh penah, wah kayu penuh penah. Tapi tak ada berkat nak buat apa. Habis tu bila-bila dia wi berkat atik. Berkat ni apa? Ziyadatul khair ilahi. Menambah yang baik yang basuh daripada hak mari pada Allah Taala. Kalau serah sepotong beranak anyo anu. Hata lagu tu, tu dia panggil menambah berkat. Ha, kita minta rezeki we jadi berkat, boleh bantu ke benda-benda hak tu heredo. Ha tu wa barik li fi ma ataita. Wi berkat olehmu bagiku ni fi ma pada barang ataita yang telah wi kepadaku ni. Wi jadi berkat tu la kunuk. Sabik reti dalam kunuk makna la ni pun seakan ngatu juga. Ha tu nak wi kita nampak bila-bila kita duduk sembahyang dah, kita main ngaji ni 45 perkara Rabbil Fikli tu dah. Yang pertama minta ampun dosa, yang kedua minta kesia belah rahmat, dan yang tiganya minta apa nama ni jabar, minta kita minta wi Tuhan jabar. Tuhan ganti dah sebab kita ni orang dok eh mana tak molek dia jabar-jabar tapung-tapung. Pas minta pula we jadi afiat, we selamat kita dunia dan akhirat pada bala taqwa. Dan minta pula dah kepada jalan yang betul, hak jalan yang redha oleh Allah. Pas yang sutai puji Tuhan, wa'fu anni, maaf olehmu daripadaku hak aku ada salah denganmu. Ha nah, orang kita ada maaf-maaf semua ya we lah. Temukan maaf bakri dah ada salah silap. Duk tak lama temu maaf deh, maaf deh. Ha tu dia panggil dia maaf maaf semua. Ya bui, ha tu hai pun lagu tu. Tama tu hai ni, ya boroh dengan hamba dia. Tapi kita tak nampak, tak sedar lah. Wa'fu anni kita ingat tu. Kita duk minta tu hai maaf kita, hak kita salah dengan dia. Tu tak apa lah weh. Ha, dah lama kita duk salah dengan dia lagi, ya maaf maaf weh kita. Ya tak ambil buat kira dok dia panggil. Ha tu dia panggil, wa'fu anni. Dah, habis itu. Lepas tu, maka apabila engkau duduk tasuk membaca tahiyat. Lagu mana pula kita nak ingat masa kau kita baca tahiyat awal baik atau tahiyat akhir baik. Itu kena sama semula pula. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mari ngaji hubung daripada hodok cara seksa kubur baru ni sikit banyak. Lepas tu wak mari perkata Abu Laisi. Salah seorang orang alim ulama, orang apa nama ni. Dah, orang tabi'in lagi lah dia ni. Dia kata kena. Bagi siapa berkanak bahawa hanak melepaskan azab kubur. Kita nak we lepas pada azab kubur, ya nak royaklah kitanya. Sebab azab kubur ya besar benar, tak ada dah. Nah, besar tak besar, sebagaimana kita dok royak somolah, tak ada apa, babo so pun dok royak. Sayyidina Uthman ni cerita muka lain, ya teriak. Tapi teriak tu sekadar tu baik air mata, tak samalah bila dia pergi kubur, orang cerita hal kubur. Teriak siapa ngisak lah, kok, kok ngisak. Siapa air mata mari mengalir, basah, janggut-janggut. Banyaknya air mata dia teriak. Sobat saya dia tanya, hei Sayyidina Uthman, aku nak tanya mu sikit. Sebab gapo mu ni bila cerita seksa kubur, bila duduk di alai kubur, zairah kubur ni, mu teriak lebih pada dengar benda lain. Jemaat tersirak ni tak ada. Dah 15 ribu tahun tu ini. Weh, hak kata 3 tahun, 3 tahun. 15 ribu tahun naik 5, betul 5, turun 5. Api neraka duduk bawah. Panak jalan lagu mana kalau tak ada amal leben. Ni kena fikir juga ni, ni moga saya kena cahaya. Pak jalan atas 3 tahun 1000 naik, betul naik turun 1000. Batas bukit tu pula ia ada 7 bukit. Bukit ia tamu ia tanya bak akidah Allah. Siapa Tuhan kamu? Nabi Muhammad siapa dia? Cahaya malaikat, cara bak iman dia tanya. Pak kalau kita tak ngaji sudah. Pak bol pak bukit yang kedua, pau yang kedua naik bukit yang tiga dan orang panggil pak penyekat. Yang kedua ia tanya bak semaya. Agu mana we demo semaya dah semaya. Pas semaya demo tu lagu mana we lebut tak ada rapat semaya ni. Ha ni arti mu semaya tak kena lah. Ha ia tanya ha semaya ke tak semaya? Dok lekat tak royak tak leh gapo? Tok sin 1000 tahun tok. Tinggal digetok yakin tengah je ya pagi di sana mek duit lagi payah lepak. Tengah je tu habis ramak dan nyemak panas ni 1000 tahun. Kalau kita dok lekat dah. Lepas pada Aqabah yang tiga, gi Aqabah yang keempat dan yang ketiga. Sana yang kedua, yang tiga ya tanya sakut tengah haji. Demo ni kebun dia banyak. Demo ni anak ngakai haji ramah. Demo ni getah banyak. Kenapa boleh tak pergi Mekah? Sedekah rukun haji ni manistata ilaihi sabila. Mereka dah amanistata mana bagi mereka yang kuasa berjalan kepadanya. Pahamu duit pitih belana. Harta penuh benar. Kira-kira jumlah juta-juta harta mu. Nak jalan pun selamat molek. Mu pun gagah molek. Kenapa boleh mu tadi? Duk telkak di betul mana? Kita tak boleh nak jawab. Mu duk sining sibu tahun. Ha tu haji pula dah. Duk dan yang ketiga. Patul gi pula yang ayat keempat. Dah, ya tamu iman yang kedua semai tiga dah. Bagi yang keempat tanya sakut tengah puasa. Dah, kalau kita puasa molek tak ada apa lepaslah. Kalau tak puasa kena boleh mun tak puasa. Duk telkak betul mana mun gagah gini 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 gini. Hadok cara sini 1000 tahun. Nanti Allah Taala mari cara. Patu pagi dan yang kelima, ya kecek pula sakut tak dengar zakat. Mun duk menego gapo kena mun tak kira tak zakat. Bagi rocek, bagi gapo kakah mah mun duk tahu kena mun tak keluar duit dalam bank kena mun tak keluar. Duk saya betul mana kelkuk betul mana. Ni bukan hak mu ni gini 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 ni. Nak cek molek mu nego boleh satu siapa boleh satu kena mu tak ada kira tu baik ni harta anak harta pakai miskin kena tak keluar kalau kita tak ada jawab duk sini 1000 tahun ha lepas tu gi pula retak ia kene tu ia tanya bak baso berok bak suci hok ia kene mu mandi wajib kena kedok baso berok kena kedok air semaya kena kedok cara baso gini gini ia tanya bak tohar air mutanajih air mutelok gapo. Kalau kita buat kena berlaku mandi wajib man, air semaya gapo, basuh najis kena berlaku dengan air tu dengan air ni, lepas. Kalau tak lepas, duduk sini sibu tahu. Getok yang kena. Dan yang kena. Lepas tu pergi pula yang tujuh nak masuk surga tu. Yang kira yang lepas tu baik. Okay? Kalau tak lepas, ya tu orang getok ni lalu dah. Sambil doa tu kena bawa tepah pas semaya boleh 3 kali, 4 kali apa dah. Baik mana dah?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tiga kali, dua kali tak apa dah lepas mayan anak kali. Kata tengah riwayat getok panjang tak dipandok beh. Pada pandok kita jalan jakoh palenung tak ada tanyalah demo ning. Dia boleh sini dah kelebih heria tu. Tapi bos saya tak ingatlah dah hangut-hangut gitu jelah. Kalau tak gede kita tak ada buat panjang meh pandok. Rabbana atmil lana nurana wa ufir lana innaka antana innaka ala kulli syai'in qadir. Hak ni untuk getok lah ni. Kalau kita boleh dua lalu tak ada kena roti tamada roti telur. Kau nak kucam ambil aku anak telur roti tak ada lima. Tak apa weh apa pah kau boleh buat belaka. Mak tabak kena weh. Pah boleh kira. Buat tu mak tabak. Kau tiga kau malak. Dia nak so tak ada apa dah. La ilaha illallah daula syarikalah. Dah, lepas tu ilahan wahida wa rabban syahida. La ma'buda siwahu. Sekat tu dah. Tangguh. Dah, lepas tu kita kata apa? Wa nahnu lahu muslimun. Sekat tu. Hai wasa nak buh lagi tak apa. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah dia doa lah we bol pas mayar 4 kali berio. Kalau tak ada je panggil jejak duri palah be ni. Tapi lah ni berkali tak ingat lagi tu deh. Bakri tak nak sedak tu mata hijab lah dah cicing. Dia beralih gitu mulah. Dia kena beralih doa katik lah. Dah baru ingat katik dia panggil. Tu baik. Begitulah tu dan yang kini. Dan yang ketujuh payah sekali weh. Nak pergi serga lepas ni serga lah. Dan yang ketujuh kena sakut berkecek dengan anak adik. Hak kita duk kata demo. Hak kita curi kerak demo. Hak kita menipu demo. Hak jual ikan buruk. Hak jual makan mata kilo. Hak kata demo. Hak ngupak. Hak makan taro demo. Selesai situ baru boleh kau serga. Habis kita minta maaf sini selalu lah. Dan nak cari celah mana. Mak lubuk dia duk mana tak tahu. Behen tak nak duduk mana tahu. Lim bukit balas duduk mana. Mak abang tak duduk mana tak tahu. Dulu aku biasa ngupak dia. Biasa ambil barang dia. Biasa kata kau mak abang tak. Tapi tak ada minta maaf dah dunia. Tapi nak masuk surga mu kena mak maaf dulu. Mak duduk mana tak tahu. Cikgu duduk tu mana tahu. Cari tak cari tak boleh masuk surga. Hak ni payah sekali ni. Nak sakut dengan anak ada situ. Nak selesai nak pergi masuk surga. Kalau ambil tanah dia masjid kan. Dia pikul tanah tu pergi cari tu eh. Alah cari lah. Cari kapun bapa tak temu dah. Dah ke? Dia nak bayar awi. Nak masuk kena terlekat situ. Nak panggil behen tu. Behen. Oma dia nak. Mak kau ampai nak kap. Behen pun tu baik lah. Tu baik maaf tak maaf. Aku tak maaf mak kamu sebab muat aku berat. Duduk luar dulu. Ha. Kena royak dah. Ha tu payah sekali ni tu. Imej maye haji zakat dah. Apa nama lagi puasa, apa tu cara bakti harah yang kini, lepas tu hak sakut teh dengan anak adik. Sabe doa buka kokok tu bawaklah. Mudah-mudahan tu buka mata ti cuci tah dunia selalu dah. Weh tak ingat lagi buka kokok dah. Ha, apa boleh main. Tosu bodoh lagi dah. Ha, kalau Allah kan nyakit wacai kau kena wi ingat. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alayya wali jami'i muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Tu nama buka kokok ya kokok habis berapa kau saat ni lapar loh waktu ini nyerga dah apa tak ingat kau ya amal wa'ari minggu depan sekali ada orang getok ni baik tak ingat lagi getok dah ha biar tu dah. Behen tidak pun doa dia wi banyak kaya ingat. Behen lah lain tak tahu lah. Tu dia. Kamu dia mengerpe insya-Allah lah mengerpe sonulah ngerpe apa so kita wari doa sekali dengan doa buka pokok. Buka pokok tu bagi banyak nama keri tu tambung. Hak tu tu. Nak ke? Tapi hak boleh jadi hak getok ni boleh jadi tak nak bagi lagi. Tak apalah mengerpe insya-Allah kita akan bagi kita mai tengok dalam ni pula. Jadi Sayyidina Uthman jawab gitulah sebab dia kata aku dengarkan Rasulullah jawab kata, "Dah, seso kubur ni tempat pedome dia. Pedome lagu mana cikgu? Kalau lepas seso kubur, hak lain lepas lah. Kalau tak lepas seso kubur, hak lain tak sempat lepas lah. Jemak tesirat, timai-timai amal leh berat berat kebahat kejahat teh.
timur sorak lek kiri dok kena je mau tengah panah sebab puca daripada kita tak lepas seksa kubur. Ning sahabat Usman kata aku teriak sangat ni. Dah takut aku tak lepas seksa kubur. Allah taruh Usman tu natu nabi digelar Nuraini dua cahaya. Dok takut lagi takut tak lepas seksa kubur ni. Natu nabi Nabi kata kiranya kalau ada anak tino lagi aku nak nikah dengan Usman. Nak nikah kalau mati anak nikah. Tapi tak ada anakku dua orang. Zainab dan ada tok laki dah Fatimah bini Ali. Dua orang ni yang nikah dengan Umi, yang nikah dengan Raqiyah. Yang nikah dengan Raqiyah, Raqiyah mati ke masa tahun Perang Badar. Usman tak dapat pergi di Perang Badar kerana duk cara kepada Raqiyah. Mati. Bol pas mati dok tak berapa hari. Dah, Usman tu duk nak kat Hafsah. Nabi tak wih lah, nak cari lebih pada Hafsah lagi. Maka yawi Ummi Kalsum nikah dengan Usman. Dua orang anak Nabi. Sabit lah ni hukum boleh nikah dua orang adik tu ambil situ asal. Tapi tak boleh hipung. Mati kakak nak ambil adik pula dah. Kakak nama Mariah, adik nama Mariah. Loh, dekat-dekat yang nama. Mati Mariah. Lepas tu nak nikah dengan Mariah pula. Tak ada apa, boleh lah. Tapi syarat kena 40 hari lah. Wilpah. Wilpah hipun tu. Dia bukan edah. Wilpah hipun dia panggil. Kalau dia nikah belum sampai pada 40 hari kak. Namun sepah hipun dua beradik lagi tu. Ha tu dia panggil sepah rejati ada edah tu. Ya benar rejati tak ada edah tau lah. Seolah-olah. Ha tu dia panggil dia. Boleh hipun. Pak mati. Saya nak semangat tu dah. Pak kalau hak hidup boleh. Beranak eh. Itu bapa edah mati eh. Edah beranak tu tak beranak. Rupsa kita kecera lah rupsa dia beranak boleh lah. Edah cera kalau rasa ada haid dua kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim salasata quru. Orang tino yang kena cera nah maka nak nikah lain kena dua kali suci. Tiga kali suci. Dua boleh lebih-lebih. Nah, pak kalau orang tin tak ada haid, kena kira 3 bulan 10 hari. Umur 45 haid habis dah. Pak nak kira lagu mana ni lepas dia cerai ni, nak nikah baru 3 bulan 10 hari kena nak cek dengan haid tak ada dah. Bila perut besar, ha di beranak kira ada. Mati tok laki 4 bulan 10 hari, 12 130 hari. Lepas tu pak mati kakak nak ambil adik orang nama. Nah, nama apa nama ni? Ada Hafiah sat ni kak. Kena wih 3 bulan, 2 apa dah 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Kalau pergi nikah belum sampai situ, nama hipung tu. Ha, tu orang mati. Kalau orang hidup pun lagu tu kak, dua orang adik. Zainab dengan Zaidah. Dua orang adik sama-sama janguk. Nikah dengan Zainab kakak. Hai, rasa dia gila kak adik lah weh. Kakak ni fangat tak boleh. Cerah kakak. Tapi nak nikah ambil adik lah tak boleh. Jadi hipung. Kena wih kerah Zainab tu, wih habis Aidah. Idah dulu. Dua bulan puluh hari. Dia tiga kali suci kalau ada hei. Kata ada hei, tiga bulan puluh hari. Pak tiga bulan puluh hari, masuk tiga bulan sebelah hari, boleh ambil adik lah. Boleh ambil adik. Sebab orang panggil, tak nama hipung dah. Tu kisah asas itu, mati Zainab. Dah, pada mati Raqiyah pada tahun Perang Badar, tak berapa lama Nabi kira Ummi Kalsum pula kepada Usman. Jadi dua beradik tu, nah, daripada Raqiyah dengan Ummi Kalsum jadi bini Usman. Sabit Usman digelari dengan makna lakak dah Nuraini, dua cahaya dia. Ha, anak Nabi boleh dia kedua, apa nak ambil mana? Tapi walau bagaimana begitu sekalipun anak Nabi boleh dia kedua Ummi Kalsum dengan Raqiyah, tapi kecek seksa kubur beli teriak. Teriak ngisak kok hangga mengalir. Pak kita tak ada teriak patah tu. Mo teriak lembu tak kelik aku tak demo dah 4 hari dan lembu tak kelik jatuh 28,000. Orang tawar gerbang aku tak wui. Pak tak kelik 4 hari dah. Aku mana mari ejak tak ime. Tak ime hai mari ejak aku tak ada mulai lembu nak cari kambing mulai gati. Saya lagi. Nak cari kambing bakery. Tak boleh mai teriak 4 hari dan lembu tak ada kelik. Ha tu nak royak kata tarot temu. Dah nak teriak yang sekubur ni payah. Apa payah tu kena cadar bawang merah tak jaga-jaga. Kau duduk saja malam-malam ingat kuali kubur. Tama-tama tu suli yang duduk depan kubur. Ya pernah hari ya tu. Oh, kat duduk sini wasa rajin dengan sejik. Telik pak mata duduk kubur duduk depan ya tu. Telik duduk depan, telik depan. Mari kita tak tahu lah tu. Oh, ya tu rajin dengan sejik ya tu. Tak rajin dengan telik pak kubur duduk depan ya tu. Oh, tikah banyak dengan duduk depan. Apa tak tahu lah. Hari tak tahu lah tu. Tapi dengar dia kata lagu tu, dia duduk cokong. Tak ada duduk ngupak apa. Dia tak suruh tokai jering, tokai dia.
Okey, orang teh dah. Mari berkali. Tunayak begitulah di antara tunayak Usman. Lepas dia royak Pak Karo ni gapo tek weh. Pak Karo Abu Laisi kata kalau mu nak lepas seksa kubur. Ya tamu oleh Pak Karo ni ingat molek kena memelihara akal semaya. Pak Mero maya hob sabsa ni beli tu imeh tiga karo weh. Ya tamu kena semaya semua. Sakit demi kaya, susah, sakit kaki, pening, palo, nyakit, ama pak, ama pung-pung, kena semaya. Tu nama jago yang mula-mula kena semaya tak beradu. Bukan tak pergi makan puluk, fok tino saya kering nanti klik kodok, dok. Dok, dok, payoh, weh, payoh, payoh, weh, nak pecak kau tu, nak pecak kau ni pakai dok, dok, dok. Susah payoh, tak ada air, tak yamu. Okay, ya semaya. So, yang kedua nak nama ke pera semaya, nak lewat semaya dah lewat tu. Sedaklah waktu subuh tidur pagi pukul 4:30 tujuan tu gok. Ha. Tapi tak si ku semaya pukul 9 pukul 7 habis waktu. Nak semaya dalam waktu juga. Lebih-lebih lagi nak masuk boleh tengah je baca Quran tu. Quran baca belum subuh ni yo tunggu tuai dia siapa tuai boleh masuk syurga. Ai, tu payah belaka tu makcik weh. Dah, bangun ku 4:30 itaje terkadang dia masuk kelamu lagi. Bau kecing ya. Menyecong kecing tu Allah dah cupok. Saya kuning. Oh, sudah kecing ke basuh punya boh-boh. Istimerok pun dah masuk lah kelambu jeling lah. Pak tengok. Ada tengok je dah. Masuk lah. Lepas tu bangun rak dua tu je tengok sinar matahari. Ha, lepas tu tak namu kata jaga semaya. Sebab mu semaya luar waktu. Nak tak jaga sungguh tak ada arah khabar-khabar ku tujuh. Ha, tu tak ada arah. Ni khabar dah ni. Ha, tu kena semaya di dalam waktu. Lama tiga, semaya dengan belajar. Ha, tu masuk hafizu ala salawati tu. Dengan belajar. Seminggu sekali tak apa. Dah kalau boleh nak hari tu comel. Nah, duduk dah seminggu tu nama kita duduk dengar, kita duduk belajar kakak semaya dah. Kalau semaya semua dah. Dalam waktu dah. Tapi kalau mu tak belajar, tak nama hafizu juga. Tak nama jaga semaya juga. Ha, terlebih lagi, oh tu pula dah sol lagi masuklah hafizu. Tapi tak apalah tak bila imam tu asal tiga tu. Semaya somo, semaya le waktu, semaya le belajar. Kau boleh jumpa oh nak waktu tu comel mana nah. Ha ni tanda orang yang nak selamat dalam kubur. Ha tu ingat molek tu hubat dia. Lomo duanya bersedekah. Tak ada kira lah dekah pakai miskin dah atau dekah jariah. Dah, atau dia panggil masuk nama kata sedekah ni boleh tolong kita dalam kubur. Sabar. Dah, habaq tasaduk saya gapolah bos kau dah 10-20. Lah ni duit gelar tu kena cedek semua. Banyak benar ditembak lah ni. Mereka ni buatlah mana dah. Pak kita wik pun tak ada orang lain. Wik kita sendiri juga. Ada-ada pengah kena sini semarin lebur dia pergi. Cabe pak kena pula dah. Nak buat balas sok kau mana? Allah panjir lah. Pakak duk tunggu. Duk hitam bakery ada tak ada-ada. Duk mana ada juga. Itu nak royak. Pak hari ni punya ada pula. Ada kok pula-pula ni tu. Ah, kena jeder dah. Jangan duit dua kok lah. Duit dua kok boleh tak somi air dia. Mi dua kok mi air pula dah nyanyu kawin ni. Hei, nampak biru tu lah muka dia pun. Tapi ingat jariah lah. Sorak lah kapa kena kutik tembak, kutik dia pun. Ah, hak sejik, sejik gi. Dah. Ha, tu kita kemampuan ada boleh duit banyak mana, kita beri lah. Dah, orang okay, pada sejik tadi kagapa kutik kat tepi tembak, jangan duk ngepek. Wa ma tumkiku min khairin fali anfusikun. Tuhan kata apa-apa barang yang kamu belanja harta bila jadi kebajikan fali anfusikun untuk dirimu ya. Bukan boleh kau tok email duk kutik tembok. Bukan boleh kau tok kotik tok bila ada buat makan nasi kabu. Tak, tak boleh kau siapa dia. Boleh kau tuai hadekah tu. Arti kalau kita ngepek, supaya kita ngepek di kita sendirilah. Ha, dah tu nak royak kata begitulah dunia ya akhir, bukan Nabi kata dah. Masjid besar-besar, janguk-janguk. Tapi orang semaya tak ramah. Apa benda tu yang akan tubik sungguh. Lah ni pagar sejik pun kutik tembok. Nak pergi pak angin beli nyapu pun kutik di tembok. Kalau pada kan makan bui. Ya. Nak beli nyapu, nak beli tabung apa. Nak buat pagar sejik pun kutik tembok. Belah lah kalau mana-mana kita nanti bui 20 kot jadilah. Jangan ada bui 2 kot. Ya mudah lah ni ke. Tak ada apa. Kau 7 pagi sudah kau 5 petai. Boleh 4-5 ribu. Nyapu boleh 3 lozan. Ha, dah. Kalau nak buat selain, nak buat pagar lah. Ikut dia lah. Asal sakut benda dengan sejik, kita beri lah. Lepas mati seksok, dah Abu Laisi kata, ni sahabat yang kedua boleh muslamat le kubur kerana sebab musdekoh. Nama dua. Dan nama tiganya, dia kata, membaca Qur'an. Ha, tilawatul Qur'an. Ha, ni amal le baca Qur'an dah. Sebab tu, dia pun suruh.
Tuhan kata innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Quran ya ni. Patu wa anfiq apa na wa aqimus solah, dan sesungguhnya orang semaya, orang mendirikan semaya lima waktu sunat jare-jare. Patu wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan sungguh-sungguhnya orang menafkah orang empat harta dia waktu senyap waktu nyata. Wi 100 kot ada siapa dia tahu. Dah, wi 20 kot wi nyata. Boleh dekah belaka, nyata wi tengok tak apa. Senyap-senyap dekah le terosak pun tak apa. Masuk lese. Hak ni Tuhan kata, dah, dekah senyap, dekah nyata, baca baca Quran semaya lima waktu, hak ni yarju natijalan tabut. Harap pelah benda ni penego akhirat yang tak punuh nego ni. Nego bagai rocek, nego besi buruk, nego wadie, dan nego kereta, nego mutu, hak tu nego punuh. Dan nego punuh tak kekal le. Bukan kalau kita nego kelak pula gak jadi dunia semata-mata. Kalau kita nego betul boleh jadi akhirat koda-koda. Tapi innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang baca Quran Allah Taala ni yarju natijalan tabut. Haraplah mereka itu penego yang tak punuh siapa ke bila-bila. Pak hari ni baca dah lagi. Ya kita nak ajar baca Quran kalau kita tak ada kerja ni lepas subuh. Boleh selar wala tak apa dah. Pal paksa kali. Kita tak uwe ya siap dah. Selawat Nabi pun boleh pagi. Pal paksa pun orang panggil selawat pula. Puluh kali tak apa dah. Ya siapa masa dah weh ya kita cedek wak uwe. Ni dok uwe coroba, uwe untuk selawat. Kena pergi cokoto. Pakai segi timur orang paksa mari. Amin yang terata muteri mari gah. Wih, waduh kerja. Mengaji pun beradu. Allah, tu nak royak dah. Ha, betul yang ngaji. Harap tambun teri mari. Pah marah tu, cuk kuning, butir star tu. Allah, tengok tu. Ha, apa tu? Membesarkan hari beranu. Ha, cara lagu tu pula dah. Dah, tak kena cara, tak ada apa lah. Tak ada dosa salah apa. Tapi kau tak ada lagi semua bankap. Tapi bankap hak agama tu, he? Cui-cui. Pilih saja tu nak hari tak ada. Ni bankap ni. Kalau lu bangkap tak ada berjanji salah. Kalau tak pergi tak ada bodoh lagi. Tapi pergi tak boleh lah. Tucuk tu cumin tu ke Allah. Ha, tengah je. Nak pergi dengar demo tu. Berak. Pas patah tak ada orang di cumin. Mu tak ingat lagi weh dah. Cumin. Kalau tak ada gian ni kemana pergi ke? Tak pergi apa-apa kita jual roti. Pergi juga jual roti pandai. Ambo apa kena pergi patuh duk mengajar kita ni. Dia dah suruh. Lagi baca apa kiri? Allahumma. Datuk ni seluruh cumi nampak jangan dia besar diri. Tak tata yang ada orang ni. Baik yang tak ingat ke dia. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluq. Baca titik ini. Mudah ya doa untuk retina. Takut mai berasa tak tua, mari muda, mari jangan. Suluh kau tu nampak tak kecuk, suluh kau ni nampak terik. Okey, pau yang saya dua kemarin. Kata dia muduk pau dulu ya. Dia kulit-kulit tak ada, ada apa-apa ni. Mata-mata tak ada naik kingkar putih pada dulu. Ada pakai huyak ayak apa. Dah. Seluruh cumi teh tengah je. Duk suka sore. Okey, pang je. Weh marang. Ha, tu nak royak weh. Habis kena baca doa. Tak cikgu. Allahumma. Kama hassanta khalqi. Fahassin khuluq. Tu hai. Aku puji kemu mu jadi aku ni janguk cumi. Tak ada nak gu ngagapa lah cumi lawa. Tapi oleh demikian tu hai. Fahassin khuluqi. Mu kena janguk tak perang aku. Fanga sombong ngak orang, fanga deki ngak orang, takabur ngak orang, fanga kedekup, dah fanga sok tegok orang. Dah fanga nasu, tak se fanga tak molek ni. Wi cuci etik dah tuai tu hai jadi tu kita ada jangok dah. Wi jangok etik perangai kita. Ha dah fahasin khulut. Ha ni kalau penonton nak dah ni nak baca kan lagi. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq. Tu doa cumi, tak ada ketino jatek. Nah, pak kita sudah tak tercumin, baca lalu terima. Tu masuklah satu sunnah Nabi. Ha, diajar oleh agama kita dah. Ha, tu ingatlah nombor 2, nombor 3, nak we kita sama le kubur we hiduplah amal le Quran. Jangan duk tinggal, jangan duk tinggal. Sikit tak apa dah cikgu, we ada lah. Su tak ada roh tak pandai baca kok, buka tengoklah pak tok pandai tu. Beno, buka tengok tak apa. Boleh 5 minit katuk. Tak pandai lagi. Ah, tapi dia buka semua lah belajar katik lah. Ni buka sampai mati. Ah, dah belajar dah jalan juga dah. Tapi boleh dah buka mata tengok tu. Ah, deh. Satu lama 3. Lama 4 nya kata Abu Laisi, membanyak tasbih. Maksud zikir.
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak kita ada royak semua dah be. Nak wi lekat tasbih ni kita hajar lepas semaya. Subhanallahul aliyul azim jangan tinggal subhanallah 33. Kalau kita jadi terimel kecut merah baik apa humor baik, kita bawa sendiri. Ikut dia makmum nak ada apa orang pun. Nak hajar. Bahkan demo boleh turun dengan sabit kita, demo boleh 10 juta, kita 10 juta. Pak kita suku lagi. 33 subhanallah. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Gisuk dengar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sukat tu cukup 100. Hadis sahih kata, dah, maknanya Allah Taala apung dosa dia walau kanat misla badil bahri. Jika dosa sama banyak ngabuih di laut. Hak ni bukan hadis doa, ni hadis sahih. Rawahu Muslim. Ni boleh cara kita nak tok ke kita apa lain. Kalau kita tak tok lepas maya tak ada jalan dah. Nak pergi ngatik kedai kopi bukan tempat dia hak tu. Hak tu kena buah bola juru. Dah tidak wah dia batam mah. Hak balik gitu, hak bekoh tadi bah atas diribuk dicumburi. Keceklah dekat kopi ada belako. Nah, ha tu. Pas Zuhur kat pagi kita buat. Asal kare buat. Kita semayang atau imit, tak imit salahkan yang salahkan doa selalu. Kita doa turut dia. Baya turut kita baca. Tidak kita baca rumah. Buat supaya nak jadi wajib tak aku belum mati, aku nak bawa ni. Ni nama kata kita banyak dah tu. Mudah-mudahan kita mati, dosa kita tak ada, pas seksa kubur pun lepas. Sebab yang kebak, Abu Lahsi kata, orang banyak tasbih. Haa, ni amal dan zikir lah. Lepas tu, Abu kata, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Tuhan kata qad aflaha man tazakka, sesungguhnya betul wah orang menyucikan diri dia. Ah, lagu mana menyuci diri dia? Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Orang yang banyak sebut Tuhan zikir. Ha, ini Tuhan yang dia kita menyuci diri pada sifat takabur. Kita menyuci diri pada sifat deki. Menyuci diri pada sifat riak. Menyuci diri pada sifat sum'ah. Sifat tak molek, kita menyuci diri itu. Pakai sifat molek. Ni orang bertuwa. Lama dua orang bertuwa. Wazakara. Orang yang berhisbuk nama Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, selawat Nabi pun nama zikir dah. Sebab nama Tuhan ada. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, tu lama dua. Lama tiga, fasolla orang rajin semayah. Ha tu duk katalah sabih nak nak kalimah ati imeh dak wak semaya. Ha fa summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang dalam neraka Tuhan royak tak dapat dah. Orang dalam neraka terlalu sangat seksa sangat sakit dia tak hidup tak mati. Lagu mana tak hidup? Tak hidup nak royak sedak apa kita lah ni. Engkau duk lek api sungguh-sungguh. Lagi pula tak mati. Lagu mana tak mati? Kena seksa tahu mana pun tak mati lain. Lah ni kena tayar di kereta mati. Kena bedih mati. Kena pisah mati. Mabuk hubak pun mati. Dia sudah takik. Dia nun tak ada. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dah. Orang duduk dalam neraka tu yang cerita. Tak hidup, tak mati. Tak hidup sedap pun kita. Kita lah ni sedap dah. Weh hidup taruh ni pun. Tak ada dah. Pas tak mati. Sakit taruh mana pun tak mati. Hal lepas pada tu. Dah. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya orang nak bertuah ni orang menyuci diri dia daripada sifat tak molek, takabur, sum'ah, riak, dah berdeki. Ha nyuci ni orang ni tanda orang bertuah. Apalagi pulaknya wa zakara isma rabbih fa shalla. Orang yang rajin sebut nama Allah Taala. Hari-hari duk lagu tu subhanallah, alhamdulillah. Luai lagu tu lah mulu. Dah, ni dak puas we nguak nak ngatur tidur tak nak caigu nak buah. Pisok kau pergi je kau cari tu. Ha, kita kena break dah hidup sore lagi. Ambil wasabah tang 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 tang. Ha dah. Hak tu gay pagi petua hak tu ayat. Apa lagi? Fa solla orang yang semaya. Hak lima waktu tak kena kecek dah. Hak sunat buat aktif jaga-jaga. Nah, zuhur, asar, ngori, isya, subuh ya ada qabliyah ba'diyah, we ada aktif sunat. Lekek kalau ada ada. Melekek kita ada qada, kita qada aktif. Ha sunat aktif dah. Hak tu orang petua. Hak tu yang keempat lagu tu kata Abu Laisi. Orang yang banyak tasbih, maka orang ni setengah daripada lepas seksa kubur. Orang baca Quran dan lagi orang yang sedekah dan orang peros maya. Maka bawanya bawasanya segala perkara ni menerangkan kubur. Jadi cerah kubur. Lagi pula luah kubur. Madda basiru husuk matam mandeh. Pak kubur tak ada cahaya nuk dalam kubur yang macam dalam kubur. Dengan sebab kita peros maya, sedekah, Quran lagi tasbih dengan Allah Ta'ala.
Dah. Dan lagi pulaknya meluahkan dia akan kubur sukma toman ni. Nampak kita ni spek ya, tapi seluah. Ada cahaya pula lah kubur ni, tanda alamat orang seregara ni. Dan lepas seksa kubur, lepaslah hal lain. Ha, tu dengan kita guna ke pak karo tadi. Sambil tu semaya, jaga semaya. Semaya lah belajar, semaya lah waktu, semaya semua. Lepas tu sedekah, jangan duduk saya. Kalau dah kita ada, kita builah. Dah, lepas tu we ada tikro air kita baca. Kau boleh sejuk sebulan, kau molek. Sejuk dua hari, kau molek. Lepas tu we ada zikir. InsyaAllah, kubur kita ada cahaya, lagi pula luah. Ha, tu Abu Laisi kata. Habis itu, payah kata pula. Dan ada pun pak karo yang menjauh ya akan dia. Hak pak karo ni menjadi gelak dalam kubur. Tak lepas seksa kubur. Mana pak karo ni? Ha, kita ikuti lain-lain kali pula. Ha, saat ni klik dengan pamolek lah. Pera semaya, dekoh, baca kerok eh, rajin zikir. Ha, apa kita cek we ada tiap hari-hari. Hak pak karo nak tuju dalam tak, nak tak lepas seksa kubur pak karo ni. Agar pun nanti kita ikut, ikuti semula pula. Ha, tengok je pukul 11 lebih. Wallahu a'lam. Ada gapo? Tanya lagi. Ah, tak ada kita ngatik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Qad aflaha man qala la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha